Halo Re, ketemu mana nih? Guruku gamer, pelajar nggak game pelajar. Hari ini kita akan melanjutkan petualangan kita di If on the Winter's Night for Traveler. Wow, aku iku latihane semengian ngucapno judul sing sedawa iku ngono lho. Oke. Di mana kalau kalian lupa sama ceritanya game ini menceritakan tentang perjalanan 4 orang, ya 4 orang pengunjung apa penaik kereta iki lho, cuk iki. Di perjalanan mereka di cuaca bersalju. Nah, setiap orang dari mereka mempunyai cerita masa lalu yang akan mereka tampilkan di setiap episodenya. Nah, kemarin kita ketemu sama episodenya Carlo sama Mas Patrick sama nyonya Winterburn. Dan setelah mereka mengalami cerita mereka ceritakan lah, itu berat banget sih ya. Mereka diundang ke pesta bertopeng. Nah, that's why Bu Ita hari ini pakai topeng dan topengnya hari ini adalah fox. Nah, gitu ya. Karena sepanjang perjalanan Bu Ita akan pakai topeng ini terus, jadi ya siap-siap sakit mata kalian ya. Oke, let's begin. Untuk kalian yang belum subscribe, silakan subscribe sekarang juga. Oke, let's begin. Oke, sudah. Oke. Selamat datang di If on a Winter's Night for Traveler. Mirip nggak sih topeng ini sama salah satunya ada ya? Gak ada yang fox. Jadi Bu Ita mungkin adalah orang kelima. Nanti tak ceritakan sebuah kisah biar matching ambil 4 yang lainnya. Oke, yuk langsung saja. Press circle to start. Saya harap setelah ini gak ada yang lupa sama wajah Bu Ita ya. Gak lagi tutup Mbak Eci hari ini, Bu Ita sendiri. Oke. Bu Ita sulit ekspresi ya saya sendiri ya, tapi ya yes lah, apa dibuka re ya? Engkau gak surprise, engkau gak menyatu dengan ambience yang ada. Oke, Nona Winterburn. Nah, kemarin Nona Winterburn itu minum laudanum. Jadi, like kalian lihat rumah ini masih cerah situasinya, itu karena pengaruh obat laudanum, begitu. Oke. What a sad fate. Oke. Kemarin objektifnya apa? Saya lupa. Ke ruang pelayan nggak sih? Nggak. Peculiar. Ke hallway. Oh, parlor itu bawah ya. Iya, biar kita nggak lama-lama dek tangga ngono iku lho. I've nothing, I rather listen to music. Listen to the music. I never been too fond of this painting. Fond of itu aku tidak pernah menyukai lukisan itu. Berarti kita harus kemana nyonya? Aku lupa objektifnya harus kemana. The key. But isn't it winding? Winding itu kayak diputer. Sumpah aku lali, harus ngapain nih kira. Oh iya,
kemarin sih main musik itu copyright ya Raya, jadi ya maklumi saja kalau tiba-tiba musiknya tidak ada. Coba sih Halwe. Kemarin itu kita kan mecah rak pakai apa ya? Iku lho apa namanya? Yang di perapian tongkat buat nyidui kayunya tuh lho. Itu. Terus habis itu kita berhasil ngambil laudanum akhirnya di event yang kalian lihat sekarang. Okay, ya. It's weird. I keep having this feeling that Henry is history, but I haven't. Must be a deja vu. Suaminya belum pulang ya katanya Miss Winterbird ini. Kemana ya? Oh, coba lihat jendela dulu. He should be here anytime. If I catch him just when he arriving, I can usually see. Aku bisa lihat mobil kalau suamiku datang. Maman itu nama Indonesia tok lho rek. Ternyata ya. Oke. Okay. I look just fine. I start dozing off. Kita harus kemana ya? Coba tak sisir dulu ya. Ting 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 ting. Three weeks later. Oke, karena apa ya? Aku muter-muter sampai aku pusing rek, sumpah. Dek, kamar tidur gak ada apa-apa, tak interact lagi ya gak nemu. Aku lupa yang kemarin itu objektifnya apa, bisa dilihat gak sih? Bisa dilihat gak sih? Resume. Oke ya. Hap. Halo, saya tak cari pencerahan. Oke, bentar. One eternity later. Oke, kita coba ya. Jadi ada petunjuk tentang recordnya ini, dan harus memainkan urutan lagu yang benar. Oke, nanti tak ceritain detailnya setelah terpecahkan lah. Duh, salah. Nah, lek salah harus kembali lagi. Sik. Kusepe dulu ya. Oke, lagi ya.
lay down ya ke kamar. Nah, lagunya itu harus diputar dengan thank you walkthrough. Maaf udah buta banget ini tadi. Kita ke kamar ya, Rek. Aduh, sampai setengah jam. Siap 21 menit mencari sesuatu yang tidak tahu apa ya. Karena clue, karena apa tentang urutan lagu nih sama random. Ataupun ada clue cuma saya enggak peka. Lay down ya. Iya, ada yang menutupi harpnya. Padahal kita posisi main loh. Ya, laudanumnya habis. Wah. Oke. Tidur ya, Nyonya Winterborn. Oh. Nyonya. Iya, dia sedih, Rek. Kita lihat ya isi amplopnya. Kayaknya duka cita lagi deh. Ambil, Nyonya. Dibaca yuk. I need my medicine. Obat ya. Kosong. Astagfirullahaladzim. No light, it hurt. Sana ya nyonyai kayak apa ini? Oke. Ke lantai bawah, siap Nyonya? Siap, daripada pen marah-marah. Ya, ayo gini, tak temenin cari obat. Lah udah nemu kopi sih, gak ngerti aku, Rek. Ayo, tak temenin cari obat. Nih, tempelan aja, gak usah marah-marah. Tempelan, hati-hati, satu. Oke, barangkali masih ada di rak yang kemarin ya. This is a letter. Ini adalah surat dari Tuan Fitzroy. Dia adalah teman Henry's dan Vince Yuwell. Semoga surat ini bisa menemukan kamu, bisa sampai kepadamu. Saya ingin mengutarakan duka cita. Hah? Duka cita. Dan saya mengajukan permohonan itu ya, kerjasama di bidang pekerjaan. Wow, iya. To work with you is a marriage proposal. Ya ampun, belum genap sebulan kok udah ada yang nembung lagi. Ya, mantap jiwa. Ini loh, belum ada yang nembung. Nobody the right mind would dare send. Iya lah, masih masa-masa bersedih kok langsung Nyonya mau nggak nikah sama saya, kita mutualan kerja juga nih, ngono. Yes, sape lu kan begitu. Ya. Ke foyer ya, foyer. Foyer itu ruangan lain. Aku nggak tahu foyer itu apa. Lo. Kok ada dua nyonya? It
baca koran. Musiknya kebalik ya. Oke. Pernikahannya Nyonya nih. Dalam wujud kata-kata ini. Keliput berita, kayak Kate Middleton ambek Pangeran Harry. Iya, iya. Pangeran Harry, aku lali jenenge pangerane. Saya tak eleng-eleng Mbak Kate Middleton itu. Baca sendiri ya. Pokok intinya itu mendeskripsikan pernikahan mereka yang masuk ke berita lah. Oke, ternyata kuncinya nempel di pintu, nempel di pintu. Oh, enggak kio. Oke, kita coba ya, pecahkan. Pecahkan saja kacanya biar pecah. Ada nggak dengklek? Mana loh dengklek? Dengklek lah, atau apalah yang bisa dipakai lah. Tadi kayaknya aku ingat ada kunci jam yang bisa dibuat untuk cranking-cranking ya. Nanti tak coba ke patung itu ya. What time shall I set? Iki jam 3 sore apa? Kayaknya jam 3 deh ya. 03:00. No, salah. Oke, kita coba lagi. Tidak tahu itu dari mana, saya cobai semuanya. Aduh, it's working too now. Oke, kita lihat jam besar apakah bekerja. Aduh, tidak tahu angka dari mana itu. Aduh, salah lagi macam apa ini. Puzzle-nya tuh gak ngomong. The clock is just like I was browsing the afternoon papers. Rascal? Rascal siapa? Fitzroy. Oke. Kita lurus ke confectory. Oh, confectory itu taman. Wih, suke banget lah sampai kau ingin lagi. Lho. Kok ada bayangan Nyonya lagi? Many time I sat and bed just let my mind wander. Aku biasa melamun di sini. Kok sedih tapi. I'm so lucky. Ya enggak lucky toh. Bunda. Lucky saja.
Pensu oke banget ya. Oh, the best part. Kok kayak satir ngono ya best part, tapi penampakannya sedih ngono. Gunting. Oke. Wow. Oke. Kita disuruh mencari nyonya. Ini kemana saja selama di sini ya? Cari lagi. Nyonya, kamu kalau di sini ngapain saja? Oke, kita menemukannya lagi. Oke, sudah semua ya ditemukan, bagus. Eh, sumpah kayak ini cocok banget deh wajahku ya, Pak. Pas banget, gak sakit gak apa. But there's something rustling in and leave someone. Jadi kayak loh, kayak aku lihat seseorang di tadi. Nah, leave sama. Ah, pasti hanya imajinasiku saja. Ya, sabar. Lega ulang mana lagi? Clicking of porcelain. Lah dia ngomong it's my imagination, itu salah berarti ya. Gak progress berarti. Yuk, Balen. Balen, derumat sekali ya Allah. Ini bakal suwe banget iki. Gak apa-apa, kita nikmati saja. Did I see something? Yes. Not quite here, but there's something rest live somewhere. Nah. Over there. Nah, let us over there ngono iku. There was something here, stirring the leaves, the leaf, and suddenly blurred. Chase the clinking of porcelain. Clinking of porcelain. Kan ting-ting kan? Aku mikirnya gitu tadi. Yes. Nah, petunjuknya udah mulai ketemu ya. Ayo kudu sabar ya tulina nih kira. Apa mana nyonya kan rata bingung. Jadi kita pasti ketularan bingung. Hear a scream. Knuckles white like snow, hands so cold, hands so cold. Dingin ya tangannya. Kan nyelup kan, dingin, so cold, hands so cold. Tidak. Nah, apa kok tidak? Kenapa nyonya? Airnya enggak lagi berteriak. Dan dari mana kesedihan ini berasal? Saya kan tidak tahu. Saya kan ikan. Tadi dia nangis, Dek, meja sih.
dia mah habis ngapain ya? Tapi ya wes pakai lagi biar lebih menyatu dengan ambience. Kenapa aku merasakan hal ini? Ngono. Kayaknya ada sesuatu yang kulakukan di tempat ini deh. Tapi semuanya kabur, aku nggak ingat. Dan airnya, aku have sworn I felt. Kayaknya aku harus marah-marah deh di sini. Apa itu? Sesuatu di dasar air, apa itu? Nggak mungkin dengan tangan kosong. I have to find something to help me drag it up. Tentu saja jawabannya apa? Apa? Umbrella. Ya. Umbrella jawabannya. Rumit. Rumit pola pikir wanita ya. Rumit. This should work. Ya. Oke, terus mau ngambil. Yuk, kita lihat benda apa sih? Harus banget diambil nih. Everybody. Iya, tapi apa ini? Large socks itu apa? Kucing ta? Kok enggak absurd ini? Kaget aku. Aduh. Paket di dalam topeng itu sesuatu yang piye ngono lho, Rek. Koran lain ya, koran lain. Kecelakaan Tuan Winterbourne. Semua orang menghilang. Sudah hilang beberapa hari mereka semua yang ada di kastil ini. Ketabrak semuanya. Aduh. Soalnya gak bisa dihentikan dan akhirnya oh no, ini gak masuk akal. Dia di sini kok, dia tuh di lantai atas. Aku menunggu dia pulang tapi dia gak pernah sampai karena mungkin sibuk paling gitu kata nyonya. Ya mungkin dia di ruang belajarnya dia. Ya, dia di ruang belajarnya. Di lantai atas. Aku harus ketemu dia sekarang. Ya, ayonya. Ayonya. No. Enggak. Warna hidupku tidak. Ayo nyonya. Ayo nyonya. Ayo sebelum warna hidupmu hilang. Henry, Pak. Mereka ngapain? Oh. Kenapa orang-orang bersembunyi semuanya? Aku kangen semuanya. Aku di sini sekarang. Aku melakukan sesuatu yang buruk.
dia bukan salahnya dia, dia nggak pantas diperlakukan seperti itu, tapi itu sakit hatiku karena kamu tinggalkan aku, mimpi buruk terus. Tapi sekarang aku temukan kamu dalam itu foto ya. Tolong jangan pergi lagi. Tolong jangan pergi lagi. Nah, hanya butuh satu tetes lagi dan ayo pulang. Pulang dalam arti kita sama-sama lagi. Kita ke Paris ya. Ayo, Mimi obat dulu ya. Ke bawah lagi Taiki. Itu ya obat lah. Jadi kita no more sleep, no more dreaming. Oke. Obatnya nyonya di lantai bawah. Kita kesana lagi ya. Ini mouse gue. Nyesek ngono gak sih, kamu tuh ditinggal orang kamu sayangi secara tiba-tiba dan kamu tuh kayak gak mau menerima kepergiannya, kayak sih denial ngono. Iya, ada satu amplop. Gini-gini ada surat lagi, aku kebanyakan nerima surat ngono caranya. Oh enggak, ini undangan pesta topeng. Oh senangnya kayaknya Henry deh yang ngirim ini. Akan sangat mengejutkan. Aku akan dandan secantik mungkin. Dan harus topengan ya. Oke deh. So beautiful. Cantik. Nyonya bangun. Nyonya, ya. Iya, aku selalu berharap ketemu Henry di sini, tapi kok nggak ada ya, gitu katanya Nona Winterborn. Menarik ya. Aku juga mempertanyakan hal yang sama. Maaf, dan kamu? Nama saya Jordan Samuel. Saya ini dokter. Percakapan kalian memancing perhatian saya. Dan saya masih menunggu kereta ini sampai di sebuah stasiun. Tapi kayak cuaca di luar itu kayak dingin banget. Jadi saya nggak bawa jaket juga. Saya nyari-nyari lemari jaketnya orang-orang di sini kayak nggak ada juga. Aku coba mingle sama orang-orang tapi nggak kayak kamu berdua ini. Kayak perobrolannya nggak menarik, makanya aku di sini. Karena obrolan kalian menarik. Maksudmu apa, Pak Dokter? Anda itu dari mana sih? Aku nggak tahu. Kamu percaya sama aku apa enggak? Dear, if you only knew this. Saya udah lama banget nih. Apa sih yang lama? I doubt anything could surprise me at this point. Iya. Kayaknya kami pengen dengar ceritamu deh, Pak. Iya, aku juga. Oke, kita mulai ceritanya. Suatu malam aku kerja lembur. The Nameless Ritual. Oke, sepertinya kita akan closing If the Winter's Night. Oke. Aduh, gak iso di skip pisan ya, wes lah. Sebentar sampai nanti checkpoint ya.
Yes, Pak Lowell. Kenapa kamu... No, no, boys. Tenang, tenang. Dr. Samuel. Dia nggak kelihatan kayak Pak Dokter. Hotline. Kok? Loh, dia sih praktek tapi kok sih diketawain ya? Ih, creepy banget situasi ini. Kamu lagi presentasi nih. Tapi gara-gara ngomongmu mungkin lucu atau kamu diketawain sama orang. It's rude, itu nggak sopan. In fact, see, I knew it. Aduh, teman nggak bisa di pause. Maaf ya, lanjut berarti. Oke, okay. Sudah bisa di save. Oke, itu tadi adalah If in the Winter's Night. For Traveler, cerita yang ketiga. Kita baru masuk ke cerita ketiga karena cerita yang kedua ternyata lebih panjang daripada yang kita duga. Mas Yore, see you in the next episode dari For Traveler ini. Aku manggilnya For Traveler ya, kan udah dulu tuh banget ngono. See you cacau yang dadau, jangan lupa like dan subscribe serta dukung channel ini di saweria.co/kruku gamer. See you, bye bye. Kayak game ini aku akan pakai topeng ini lagi deh di cerita ketiga dan keempat. Aduh, entah dengan posisi yang bagaimana. Cuman aku seneng banget ambil topeng ini. Kayak apa ya, pas ngono loh ndek muka. Bye.